Use your logic. Salam trader. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini sebelum saya masuk ke dalam inti videonya, sebelumnya saya mohon maaf ya ketika grup Telegram saya off kan, saya jarang upload video. Dan kalau misalnya kalian berteman di sosial media saya di dalam Facebook ya, karena saya lebih cukup aktif di dalam Facebook daripada sosial media yang lainnya. Seperti yang kalian tahu, bagi yang sudah tahu, sekarang ini saya sedang sibuk-sibuknya S2 alias semester terakhir, semester di mana itu benar-benar rumit sekali ya. Asal kalian tahu aja, hari ini aja saya nafasnya aja sampai bingung. Kalian tahu hari ini tuh saya ngapain aja? Hari ini jam 8 pagi saya harus bangun pergi ke toko print ya, karena apa? Saya lupa ngeprint untuk dosennya. Kemarin kan saya udah fokus belajar, saya lupa ngeprint apa namanya sampel proposalnya itu untuk si pengujinya kayak gitu kan. Akhirnya jam 8 pagi saya ngeprint ya. Kenapa nggak jam 7 aja? Di sini bukannya jam 8, Bro. Oke, sampai jam 9, jam 9 sampai rumah nganter anak sekolah, nyampe rumah ya kan, nyampe rumah mandi, ngebuat video ini, jam 10 harus jemput anak sekolah lagi, jam 10 sampai jam 11, dan tahukah kalian jam 12 saya harus ketemu langsung sama dosen pengujinya. Ini benar-benar hari yang sangat menyibukkan diri. Oke. Semoga kalian paham kenapa saya off grup Telegram dan jarang upload video atau jarang aktif di dalam sosial media saya, oke? Nah, di dalam video ini saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang cukup mengganggu ya di telinga-telinga kita semuanya. Kenapa Indonesia tidak menciptakan market leverage ya? Market leverage dalam tanda kutip seperti market liquid contract, futures atau perpetual atau dan lain sebagainya. Kalau kalian searching di dalam Google ya, kalau kalian klik apa saja market crypto di Indonesia, itu tentu saja ya. Yang pertama Indodax, Pintu, Zipmax, Toko Kripto, Trip, Luno, Pintu, Peluang, dan lain sebagainya. Dan percayakah kalian bahwasanya di Indonesia belum ada market leverage ketika memang di dalam CMC itu sekarang mendominasinya market leverage loh. Kenapa Indonesia itu tidak membuat market leverage, oke? Di dalam video ini adalah pengetahuan saya kenapa Indonesia tidak menggunakan atau tidak menciptakan market leverage. Oke, yang pertama, kalau tanda kutip market leverage yang diciptakan itu adalah khusus di Indonesianya aja, memang tidak ada guys, memang tidak ada gitu kan. Kenapa? Leverage ini cukup rumit. Bagi yang nggak tahu, coba saya jelaskan sedikit tentang leverage itu sistemnya seperti apa. Apakah itu judi, apakah itu spekulasi dan sebagainya, itu tentu saja salah besar ya. Market leverage adalah kontrak yang diberikan oleh market tersebut ya, dengan jaminan uang kita, dan kita akan dimodali. Sebenarnya sistem yang aslinya seperti itu ya. Maksudnya bagaimana bang? Jadi kendala pertama kenapa market Indonesia tidak menciptakan market leverage adalah kendala modal. Seberapa banyakkah market leverage modalnya? Coba kita simulasikan dan coba kalian pahami apa yang saya sampaikan ini. Ini juga menjawab logika kalian kalau nanya, bang kenapa sih open short itu bisa untung kayak begini bro, oke? Ketika market leverage itu open buy, oke? Misalkan di harga taruhlah 100 ya, ini price, oke? Biar gampang aja price-nya gitu kan. Setelah itu kita open posisi di harga 100, harganya 100, lalu kita menggunakan leverage 10 misalkan ya, leverage 10 kali lipat, oke? Tiba-tiba harga menjadi sekitar 110, harga plus 10% kayak begitu kan. Yang terjadi itu sebenarnya apa sih? Jadi gini, market leverage itu sebenarnya modalin ya, modalin. Pada saat kita open kontrak, open posisi long ya, ingat ya, long, ini buy ini kan sama dengan long. Kita atauin aja long gitu kan ya. Berarti kita dipinjamkan USDT, kayak gitu ya. Jadi modal kita misalkan 100 dolar, seperti itu ya. Dan kita menggunakan leverage 10 kali lipat, nah. Market itu ngasih modal sebesar 900 dolar. Jadi kita dipinjemin uang 900 dolar sama si market itu tadi. Jadi kalian bisa bayangkan betapa banyaknya seandainya kalian mengopen posisi 1 juta dolar menggunakan leverage 100 kali lipat. Itulah yang dikhawatirkan oleh market Indonesia. Dia tidak mempunyai modal, seperti itu ya. Nah, yang terjadi itu apa sih bang? Kayak gini, pada saat open posisi long ya, harga 100 menggunakan leverage 10 kali lipat,
dan harga plus 10%, modal kita ini $100 dipinjemin market $900. Loh kenapa $900? Karena $100 dikali leverage 10 kali lipat itu berarti setara $1,000. Jadi market harus pinjemin $900, kayak begitu ya. Nah, terus misalkan untung kita. Untung kita di mana? Untung kita ya karena kita menggunakan leverage 10 kali lipat, berarti harga naik 10% itu setara naik 100%. Loh, kok bisa bang? Ya iya, karena pengkali lipat gandaan modal. Jadi harga naik 10% berarti karena kita menggunakan leverage 10 kali lipat, ini kita untung 100%. Berarti total ya, keuntungan kita itu sekitar $100. Oke, $100 kayak gitu kan. Berarti di sini totalnya kan sekitar $200, sedangkan kita dikasih $100. Market itu uangnya balik lagi, boy. Market, duit yang $900 ini balik lagi ke marketnya. Itu kalau open posisi lo. Kalau open posisi short, open posisi short, harga misalkan sama, harga 100 menggunakan leverage 10 kali lipat, okay. 10 kali lipat dan harga juga sama, naik 10%. Modal kita juga $100, ini disamain semuanya. Market itu meminjamkan dalam bentuk kripto, ya. Ingat, kalau pada saat open posisi kita long, itu market meminjamkan kita dalam bentuk dolar. Kalau kita open posisi short, market meminjamkan dalam bentuk kripto. Pada saat harga segini ya, $100 nih ya, dibagi 100 ya, $100 dibagi 100, ini price-nya misalkan $100 ini sama. Berarti kita kan mempunyai 1. Ini dolar nih misalkan ya. Kita mempunyai 1. Ini anggap aja Bitcoin ini harganya $100. Anggap aja kita mempunyai 1 Bitcoin. Ketika kita memakai leverage 10 kali lipat, berarti kita harus punya 10 Bitcoin. Kayak gitu kan. Berarti market meminjamkan 9 BTC. Ini ya, anggap aja price BTC gitu kan. Price BTC $100. Ini juga $100. Dari market meminjamkan 9 BTC. Pada saat kita untung 10% menggunakan leverage 10 kali lipat, berarti kita juga untung sekitar 10 BTC kan? 10 BTC. Nah, 9 BTC-nya itu tetap dibalikin sama market. Itu kalau kejadiannya untung. Lah, lalu penyebab margin call itu apa sih, Bang? Ya, penyebab margin call itu ketika kayak begini. Pada saat harga ya menyentuh, misalkan harga menyentuh sekitar 9,9, otomatis kalau kita menggunakan leverage 10 kali lipat ya, ini kan turun 1%, berarti turun sekitar 10%. Market itu membatasi hingga 90%. Hingga 90% ngelepas kitanya gitu. Loh, maksudnya bagaimana bang? Kalau misalkan pada saat harganya ini sekitar 9,9, berarti kita kan kehilangan modal cuma $100. Market di sini tidak mau untung, tidak mau rugi dalam meminjamkan modal. Jadi price modalnya berapa sih? Price modal kita kan $100 nih ya kan, $100. Berarti maksimal kita kehilangan 10% ya. Tapi karena market itu rata-rata enggak nyampe 100%, berarti maksimal kita kehilangan 90%. Berarti harga pada saat minus 9% ini berlaku ke semua market leverage ya. 9%, otomatis kita akan kehilangan 90% dari total modal kita kan, berarti sekitar tinggal $10. $10 dari mana bang? $100 kehilangan 90%, jadi sekitar $10, kayak begitu ya. Nah, maka dari itu penyebabnya market itu tidak mau untung, tidak mau rugi untuk peminjaman modal. Untungnya market dari mana? Untungnya market itu dari taker maker, karena rata-rata taker maker market leverage itu 10 kali lipat lebih mahal daripada market biasa. Lo kok bisa bang? Ya iya, market Indodax 1%, market leverage itu bisa 0,3%, 0,5%. Lah itu kan lebih murah bang? Iya lebih murah. Tapi kalau kalian menggunakan leverage 100 kali lipat, berarti 0,5% itu dikali 100. Berarti satu kali transaksi kalian harus membayar sekitar 10%. Nah, bayangkan saja jika Indonesia mau menggunakan sistem market leverage ini, kalau misalkan orang mengontrak $1,000 dengan leverage 100 kali lipat, setidak-tidaknya si market itu harus mempunyai modal $100,000. Modalnya ini dikemanain bang? Modalnya ini dimainin di dalam market beneran. Misalkan kita contoh, kita ciptain Cerberus market kayak gitu kan. Cerberus harus punya uang $100,000 dan dibeliin di market-market rame seperti Binance dan sebagainya. Jadi futures dan liquid itu adalah representatif dari spot trading, cuma kita dipinjemin modalnya begitu. Karena apa? Pada saat
kontrak itu semakin banyak, pada saat kontrak itu semakin sering, maka market atau kita kalau yang pencipta market itu akan dikasih keuntungan yang lebih banyak daripada market spot. Kenapa? Market spot ini pergerakannya cukup pelan daripada market-market leverage trading, kayak begitu. Lalu selanjutnya,